Stadion City of Manchester di Manchester, Inggris, sekarang bernama Etihad Stadium sesuai nama sponsor, merupakan sebuah stadion sepak bola. Stadion ini digunakan sebagai kandang dari klub sepak bola Manchester City sejak tahun 2003. Pada awalnya stadion ini dibangun sebagai tempat penyelenggaraan pesta olahraga persemakmuran 2002. Nama stadion berubah menjadi Etihad Stadium sejak Juli tahun 2011. Stadion ini merupakan stadion terbesar ketiga di Liga Utama Inggris dan terbesar kelima di Inggris. Dengan kapasitas 55.097 kursi. Pertandingan sepak bola pertama di stadion ini adalah pertandingan persahabatan antara Manchester City dan Barcelona pada tanggal 10 Agustus tahun 2003. Manchester City memenangi pertandingan tersebut dengan skor 2-1. Dan Nicolas Anelka mencetak gol yang pertama di stadion ini. Empat hari kemudian pertandingan kompetisi pertama adalah pertandingan Piala UEFA antara Manchester City dengan klub Liga Utama Wales, The New Saints. Di pertandingan ini City menang dengan skor 5-0 dan Trevor Sinclair mencetak gol kompetisi pertama di stadion ini. Pertandingan kandang pertama Manchester City di Liga Utama Inggris dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus tahun 2003, melawan Portsmouth dengan hasil imbang 1-1, dan pemain Portsmouth Yakubu Ayew Beni mencetak gol Liga pertama di stadion ini.